their food. Oke, halo guys, gue Cikita, welcome to CJ Game Channel. Dan di part 4 kali ini gue bakal main lagi Pulang Insanity. Dan setelah kita ngebakar rumah di sini, dan rumahnya ambruk banget, dan udah ngebunuh kuyang juga. Di sini kita bakal lanjut lagi. Gue nggak tahu ini kayak gimana lanjutannya, tapi rumahnya ambruk kan. Dan wow, oke. Kita bakal bener-bener ke next step. Oke. Kebakar semuanya. Oke, let's go. Oke. Kita udah di luar di sini. Coba kita ke depan. Ada kuburan di sini. Wow, hey. Ih. Siapa itu? Ada kuburan, ada pocong. Eh, Rudy. Malah masuk. Serem banget anjir. Oh, Rudiansa bin Muhtar. Dianya. Jadi dianya gitu. Oke, sekarang hari Jumat 19 Agustus 2005 jam 10 malam. Oke. Gimakan serudinya. Gila. What the hell is this? Kopi ya pahit. Of course it is. We can't afford to buy sugar. Ya, ngamuk-ngamuk istrinya. Come on, honey. You know I've been looking for a job. It's tough out there right now. We haven't paid any of our bills for the last 2 months. They shut off the water last week, and the power is next. You know, Nissa brought home a letter from her school. It's because we haven't paid her tuition. She's too ashamed to go back. Maybe we can borrow some money from Mrs. Layla again. What? You're unbelievable. Aren't you tired of being unemployed? We're up to our eyeballs in debt. We can't even buy groceries this week. And that's your solution? Asking our friends for more money? Oke. Jadi miskin kan dulunya tuh, terus kayak dia pengangguran, terus cuma minjem duit. Makanya jadi kerja. Santo, I need to arrange a meeting with a shaman. Ini nih. I'm very curious to know if he really could bring wealth and fortune. Penasaran mau kaya dari dukun, anjir, dukun aja pada miskin ya kan. Gak ada dukun yang kaya, gak ada. Everything is prepared, master. Wow, udah nih sama Mbak ini. Oh my god. My son. Understand that this ritual holds a massive risk. Resikonya gede. Jumat 21. Bulan 8. Soul's deepest desire. September beli. Hey, lihat itu sesajinya, ada nasi kuning kayak nasi tumpeng gitu. Terus ada nasi putih atau beras putih, ada keris juga, kerisnya 2. Ada kelapa, ada pepaya, ada bawang. Wih. Pisang juga. Oke, bisa diklik nih. Wih, udah banyak tuh yang mau muncul nih kayak. Oke, kita klik keris yang ini ya. Wih, terbang dong. Nah, itu tuh. Itu tuh. Setannya itu. Oke. Sekarang menyimpan. Kita lihat dulu sajinya ini ada apa aja. Ada keris yang terbang tadi. Keris satu, terus ada kayaknya minyak nih. Minyak apa enggak tahu, ada salak, ada kelapa, ada pisang, ada pepaya juga. Terus ada apa ini? Enggak tahu, di botol-botol kecil, ada keris kecil juga. Ada bambu kembar itu ya, yang mahal itu. Bambu apa sih namanya? Ada jenglot juga. Ada kembang-kembangan. Sama ada arang.
arang-arang buat kayak kemenyan gitu ya kan. Ada kopi hitam, biasanya kopi hitam. Itu yang gitu-gitu sukanya kopi hitam pasti. Oke, di sini gue enggak terus kemana. Ada payung-payung juga. Dan exactly. Oh, jadi kita harus ngasih sesajen di 3 titik. Kita masuk sini gitu. Masuk. Wow, masuk dong, masuk keranda gila. Oke, honey. Oke, honey, we're in. Wow, kita udah di suatu tempat lagi, sekarang udah pindah. Oke, sekarang kita harus nyimpan sesajen. Kemana? Bukan. Lihat. Di tralis gini, kawat-kawat semua. Mana panjang banget, banyak lagi sampai ke sono, gila. Oke. Kita langsung lari aja. Dan kayaknya clue-nya enggak tau gue gimana. Sesajen. Wow. Masuk ke bangunan. Gila, akarnya dong. Kayak candi-candi gitu loh. Gelap banget. Gelap. Oke. Di sini ada apa? Gak ada apa-apa, gelap semua. Pokoknya gelap, ini merah, gelap. Gak bisa lihat apa-apa. Woi, apa ini? Patung naga. Naga-naga gitu, kayak ular naga. Oke. Gue gak terus kemana ini. Coba kesini. Oke. Ada lampu. Ada titik-titik cahaya, gue ikut, coba ikutin itu. Oh, obor, oke. Obor. Nah, ini sesajinya nih. Oh, berarti sesajinya tuh pakai obor. Oke. Gue nyari cahaya lagi. Ada satu. Oke. Ini ada dua obornya. Lihat, oh my god. Mana lagi itu tuh? Bukan. Mana lagi? Oh tidak. Oh tidak, oh itu tuh ada. Ada hantunya. Ngejar dong. Ih, malas. Ada. Woi, cepat. Enggak ada. Oke, udah beres. 3 titik kan? 3 titik sesajen. Dan sekarang kita apa itu? Apa ini? Oh, hantu yang tadi. Hantu yang capung itu. Oke. Gue pengen lihat lebih dekat. Di rantai gitu dong. Gila, unlimited banget itu. Dari mana coba? Kaget gua. Ledak. Oke. Sekarang kemana? Nggak tahu. Nggak ada jalan. Kesini. Coba kita balik lagi. I don't know. Woi. Jalan baru dong. Jalan baru. Kayaknya. Oke, coba jalan aja dulu terus. Atau enggak? Oh, ini balik lagi ya?
Nggak tahu, gue coba balik lagi deh. Gelap soalnya, gelap banget. Sumpah gelap banget. Coba balik lagi. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, oke, berarti gue harus lanjut gak tau kemana itu. Oke, that was fine. Go, run, lari. Serem banget anjir. Gelap banget. Jadi gue gak tau harus kemana ini. Setelah gue ngituin sesajen di 3 titik ya kan. Sekarang kita harus nyari tempat baru lagi. Kesini bisa gak? Bisa. Tapi gak tau ini kemana. Oh, tetap sama jalannya. Nah ini ceritanya gue gak tahu harus kemana. Coba jalan terus. Oh, ini. Balik lagi gak sih? Balik lagi gak sih? Atau baru lagi? Baru lagi loh. Oh, oke. Bentar. Tadi di meledakan, ada yang meledak itu tadi di mana? Di mana yang meledak tadi di mana? Nah ini, apa ini? Ah, jenglot. Oke, udah pindah lagi langsung. Jenglot. Oke, aduh buru-buru banyak banget. Wih, tiap kita jalan nyala dong. Woi. Ada yang ketawa nenek lampir. Udah, oke. Putih gitu. Wow. Oke. Wih, apa ini? Candi, kayak tempel-tempel gitu loh, keraton-keraton gitu. Lucu banget, kayak di Dieng. Tapi ini karakternya Bali semua, Bali bareng gitu loh. Ih, lucu banget. Sumpah, ada bunga-bunga. Candinya kotak, ada beringin juga banget. Peaceful banget sumpah. Peaceful banget. Bisa kesini enggak? Buntu enggak bisa. Sama berarti daerah sono enggak bisa. Berarti cuma bagian depan ini. Peaceful banget. Oke, kita maju. Wow, lihat dong. Patungnya. Patung apa enggak tahu ini gua. Tapi yang jelas Bali. Gue kenalnya Barong doang sih. Area apa enggak tahu lah. Apa ini? Somewhere safe. Don't let anyone else see. 173 months. Kayak kanjut gitu loh, kayak kanjut ngerti gak sih? Ya istilah kanjut tuh yang kayak di bungkus kain putih gitu. Tapi ini karung goni bukan kain putih, aneh. Oke, kita dapat apa? Gak ada, hilang. Coba kita turun. Ih, cantik banget sumpah ini. Ada surat.
ambil kertas ini. Ah, ini perjanjiannya nih. Ikatannya, aduh. Wih. Duit, sumpah nih banyak banget ini. Banyak banget duitnya. Hem. Banyak banget. Bisa beli iPhone 11 Pro Max sama MacBook Pro sama laptop gaming yang lebih high end. Gila. Terbang gitu duitnya. Ada yang kayak gitu anjir. Udah di rumah gitu aja. Lagi hamil. Jumat 21. I can't take this anymore. What do you mean by that? Can't you see? All of our maids and servants quit. Nobody wants to stay in this house. Jadi mono suara. I feel strange and secluded living here. We've got everything we've ever needed, sweetheart. What else could you possibly want? None of that matters to me. Look at what's happening to our daughter. It's all gotten worse since you hung that thing up over there. Are you serious? Do you want to go back to being poor? You actually believe in that magic charm, don't you? You told us it would bring good fortune, but all it's done is ruin our family. Where is this coming from, Sylvia? What the hell do you really want? I don't know what it means to be happy anymore. And you're always mumbling to yourself, completely ignoring us. It feels like you have no time for us. Nissa needs her father, and I need my husband. Sacrifice. Maybe I have to make another sacrifice. Sacrifice? I don't... What? Wait. You're involved in some kind of black magic ritual, aren't you? So what if I am? Aren't things easier now? The bills are paid, we've got money, we're living in luxury. Come on, you know I'd never kill anyone. They just died, you know? Rudy, what have you done? Why? You're becoming a monster. I don't understand how that business of yours is suddenly so successful. All this wealth, where did it come from? Okay. Rudy, why are you ignoring me? I'm not happy. Hey, dikepret gitu, gila. Sylvia! Oh my god. Wih, langsung jalan gitu, diseret. Pocongnya gerak. Ditusuk-tusuk dong. Jadi merah. Foto-fotonya jadi merah gara-gara ditusuk. Wow. Okay. Wih, udah di rumah lagi. Okay, berarti kita harus explore lagi sekarang. Okay, dapur. Ada apa ya? Coba lihat dulu. Ada yang bisa diambil nggak? Sabtu. Wah, not. Apa ini? Aku ingin pergi ke pasar kunci kamar ku simpan di bawah pas bunga. Oh, pas bunga. Okay. Ada clue pas bunga. Okay. Indomie. Selera aku. Mie goreng. Ini kok mie gosong sih? Intro mie gosong. Instant noodle. Ada 4. Boxnya, wah rajin banget nih. Saking miskinnya makan mie tiap hari ya. Oke, coba ke atas.
Pas bunga. Nah, ini. Nah, kunci. Kunci kamar tidur. Kamar tidur Seru di mana sih? Ini bukan. Coba. Nah, bisa. Oke. Okay. We got something. Hujan di luar, hujan mulu perasaan deh. Hujan mulu. Buku. Oke, okay, let's see. What's the clue? Nah. Wah, box sih kayaknya. Ya, box. Wih, jenglot. Oh, yang diambil tadi. Ada kuncinya. Kunci. Kunci ruang pertemuan. Ruang pertemuan. Di mana tuh ruang pertemuan? WC, enggak ada apa-apa WC, males gue. Ruang pertemuan. Ini bukan. Bukan. Ruang pertemuan. Enggak bisa. Hah. Iya sayang. Apa? Manggil-manggil, enggak ada apa-apa kan? Enggak ada apa-apa. Lampunya kerjep-kerjep, serem banget ah. Wih. Oh ini ya lukisannya itu ya. Lukisan Nisa 1, oh iya. Udah ini mah. Lukisan 1, berarti gak ada, gak bisa. Pintu yang di sini hilang basement. Aneh. Aneh, tiba-tiba hilang. Oke. Kita coba yang di bawah. Ih, ada yang nangis. Gak bisa. Gak bisa. Yaelah. Terkunci. Coba gue explore lagi deh. Nyari-nyari di ini. Takut ada ruangan apa gitu. Gak ada. Oh, mana ya? Coba bawah. Bawah. Nah, ada clue nih. Wih. Ada piring. Gak tahu itu piring buat apa. Coba atas lagi. Mana ya? Ruang pertemuan. Bentar, gue penasaran sama ruang yang gede ini. Ada apa di sini? Nah, ada clue. Ini nih. Kunci ruang kerja. Woi! Gerak dong. Woi. Gak bisa. Tapi, oh, ada yang jatuh. Siapa itu? Wih. Siapa itu? Oh, si istrinya. Coba lihat. Ih, diseret gitu. Coba gue ke ruang kerja. Oke. Ini kan yang di dalam gak bisa. Coba gue pengen penasaran yang di luar. Dari luar. Oke. Masih hujan dari kemarin. Hujan mulu. Capek gue liat. Aduh. Oke. Ruang pertemuan. Nah, logo apa ini? Logo meeting. Coba. Nah, bisa tuh kan. Karena yang dalam gak bisa semua. Gak ada yang bisa dibuka. Di dalam kita. Ada saklar gak? Saklar mana saklar? Biar gak gelap anjir. Nah. Wih, ada suara. Laptopnya MacBook semua. Coba buka. Nah.
Nah. Nah. Mantap. Ada apa di sini, ada clue enggak? Enggak ada. Terbuka. Nah, ruangan ini nih. Udah dapat. Apa lagi ya? Scared. Kenapa takut? Oke, kita gak terus kemana lagi. Habis dari ruangan ini kan, udah kebuka nih ruangan. Terus nyari apa lagi? Laci. Udah apa ya? Gak ada clue. Ih, serem tapi. Coba kita ke ruangan. Wah. Coba cek di meja ada apa. Ozisoft. Ah. Pintu keluar itu. Tadi suara musik di mana sih? Oh, itu. Ini. Ada kunci. Kunci ruang tamu. Kayaknya masih di luar lagi deh. Kunci ruang tamu. Oke, we got it. Ruang tamu. Penasaran ada satu nih. Coba di sini. Nah, bisa. Wih. Bisa dibuka dong. Wow. Piano, lagu. Itu lagu yang sering ku mainkan untuk membuat takjub istriku. Namun kenangan ini sekarang telah pudar. Aku merasa ingin menghancurkannya. Oke. Okay. I think we've done here. Gue pengen ngecek pintu-pintunya. Oh, di luar. Oh. Ini berarti sama juga luar. Pintu ini rusak. Oke, okay, I think it's done here. Bentar, penasaran deh. Bisa gak? Gak bisa. Gak bisa dibuka. Aneh. Coba pintu ini. Ada apa di sini? Gak ada. Ada. Di luar, sama aja. Lah, terus kemana? Tapi itu pintu. Pintu kenapa gak bisa dibuka sih? Dia. Ah, kesini. Oke, okay, guys, I think it was done. And thank you for watching. Kita bakal sampai sini aja dulu. Karena gue juga bingung cluenya kemana lagi. So, thanks for watching and bye bye.